lama. Jadi mereka tuh sangat terlihat serasi ya kan, satu sama lainnya. Tapi banyak banget fakta-fakta yang belum terungkap. Salah satunya adalah Aureli ternyata sempat sakit hati dan tidak mau ambil job yang berhubungan dengan musik selama 5 tahun. Karena dulu albumnya tidak jadi keluar. Sampai 5 tahun? 5 jadi tahun? Musik tuh udah cukup lama sebenarnya. Ceritanya ngambek. Malah pengennya musik dulu. Oh. Ceritanya jadi ngambek gitu. Bukan ngambek, sakit hati udah mau satu album. Udah mau jadi kayak 7-8 lagu gitu. Udah jadi, udah take semua dari rekaman. Udah. Karena apa gak jadi? Adalah satu dan lain hal, tidak jadi keluar. Yeah. Akhirnya lo kayak, udah malas. Udah gue syuting aja deh. Gitu. Oh, okay. Tapi pada kesempatan kali ini kan lo musik lagi nih. Yeah. Yang album dulu lagi akhirnya dikeluarkan juga gak sih? Itu kan masih 15 semua. Tahun dulu. Oh, itu masih 15 tahun? Masih kecil. Lo udah jago dah musik dulu. Okay. Kita batuk aja. Lo 15 tahun ngapain waktu itu berdua? Wah, gue udah bangor banget. Dan satu lagi, fakta soal pasangan ini, mereka ini malas banget untuk nyopot stiker. Kenapa? Itu masih dipakai. Wow, penting. Wow, sangat anaknya, fun. Ya, anaknya suka stiker. Iya. Itu di mobilnya mereka banyak banget tuh. Pak Sari. Terus ada yang itu lagi, ayah, bunda, sama anak-anak. Atau bebek antri. Ada, bebek antri dong gitu. Gak ada, ya udah. Oke, kita lanjut ke kontrak yang kedua. Kontrak kedua, suatu ketika Selo sedang menggarap album dan saat itu dia melakukan rekaman di sebuah studio. Okay. Konon atap studionya pernah sampai rubuh. Itu bukan studio baru lo kan yang rubuh? Bukan, bukan. Jadi, kok bisa rubuh lo? Jadi rumah gue di Kayu Putih itu udah mau dijual. Terus sebelum dijual tuh gue pengen kelarin album baru. Jadi pas lagi track hari terakhir, tracking. Bas, pas lo di bawahnya? Pas gue di bawahnya. Hah? Ambrol. Ambrol. Jadi berarti atasnya kayaknya emang bocor. Karena itu udah pas Apple S gitu. Udah kelar gitu. Oh udah safe. Pas udah safe. Tetap. Okay. Jadi ambrol masih hujan, jadi bzzz. Saking gila kerjanya. Itu album apa? Ini yang nanti. Album foto. Tanggal 9. Tanggal 9. Tanggal 9. Wah, hari ini. Lanjutnya apa? Antistatis. Antistatis, album terbaru dari Selo. Nanti berarti lo harus balik lagi promo. Dia juga keluar hari ini. Dan hari ini juga keluar sama barengan. Keluarnya bareng ya. Dan hari ini kita 4 tahun pacaran. Dan hari ini tanggal 9, 4 tahun mereka pacaran. Tapi Selo album kalau Aureli keluar single. Single dulu. Kita gak ngerencanain juga tiba-tiba. Tanggal 9, 9. Label yang berbeda juga ya? Gak ada urusannya banget loh pokoknya. Nah itu dia. Kayak keluar bareng. Yoi. Protem. Nah ini berhubungan nih fanmic yang ketiga nih sama yang tadi dibahas sama Kak Desta. Katanya Aureli ini sempat bikin lagu pada tahun 2016. Hmm. Ternyata lagu itu baru dirilis tahun ini. Judulnya Here We Are. Nah ini lain lagi. Berarti single ini ya? Ini bukan yang 15 tahun yang waktu 15 tahun. Oh bukan, beda lagi. Banyak ketunda berarti lo ya? Lumayan, lumayan. Nah ini Here We Are lagu ciptaan dari? Dari aku sendiri. Wah. Dari sendiri, produce sendiri. Ini tentang... Hari ini rilis hari ini. Iya rilis hari ini. Terus lagu ini tentang kalian berdua, tentang hubungan cinta kalian. Enggak sih, enggak ada hubungannya. Oh, enggak ada hubungannya. Percintaan enggak sih Here We Are ini tentang apa sih, Li? Tentang percintaan sih, tapi bukan pengalaman sendiri, bukan pengalaman teman juga emang. Bagaimana bisa menulis walaupun itu bukan pengalaman sendiri, gimana caranya ya? Ngarang aja. Berhayal. Namanya musisi, iya kan? Tapi Selo turut andil kah di project single ini? Oh, gua enggak. Gua sama sekali. Iya, gua rada kayak nggak mau pengen kamu gini maksudnya dia sering nanya gitu cuman kadang-kadang kalau dia nanya tuh kalau gue ngasih jawaban yang gimana terus kan tuh kan gitu dia jadi gue mendingan ya udah terserah lo terserah atur aja jadi nanti dia belajar sendiri kan prosesnya kayak gininya gitu sih tapi ada pasti lo gatel dong untuk oh lumayan banget gatel gue sebenernya kayak oh mesti gini nih gitu tapi yaudah, lo kerama cuma 2 kali seminggu sih. Itu bukan gatel itu. Ini yang gatel. Tadi gue tahu infonya. Jadi emang, jadi gue biarin dia belajar sendiri. Aureli, apa yang akhirnya memutuskan untuk setelah lo sakit hati berkepanjangan? Akhirnya mau bikin single lagi? Apa ya? Mungkin salah satunya dia juga sih. Oh. Kayak, oh seru ya nyanyi gitu. Kayak pengen coba. Eh lo udah denger lagunya seperti apa menurut lo? Keren sih, keren banget. Oh, jomblo kasihan lo. Iya kan sih jomblo ya. Ya jadi emang bagus sih buat gue lagunya. Sabar bro. Buat gue dia berbakat banget lah. Oh.
berikutnya adalah Selo ternyata sangat takut dengan yang namanya kecoak. Oh iya? Di Kecapi gak ada kecoa loh. Banyak kan. Banyak. Kenapa itu bener-bener. Emang pernah ada terjadi tragedi apa sama kecoa sampai kira trauma banget? Enggak juga sih, kayak itu buat gue kayak sumber penyakit gitu kan. Geli. Tapi lu jijik. Gue geli sih. Bukan tunaisnya namanya. Enggak. Kamu lebih takut. Dia kalau bukan tunaisnya namanya kalau kita tidak mengobatinya namanya trauma. Iya, iya, iya. Kita kan ada kecoa. Iya. Lo kita latih untuk menghadapi kecoa-kecoa itu gimana lo? Dua dia takut kecoa. Enggak, dia tuh setiap ada kayak apa serangga gitu, dia lumayan heboh sih. Jadi kayak bukan jijik, takut. Setidaknya kalau aku masuk toilet kalau di situ ada kecoa. Go. Siapa ya? Mikro tahu. Siapa ya? Aku belum pernah lihat lo. Anak belakang. Kalau lo takut sama kecoa? Apa sama semua serangga? Gue nggak bisa yang sudden gitu tuh, yang tiba-tiba kayak tadi gitu. Apa? Jadi kayak kecoa tuh lumayan. Dia kan nggak ketebak tuh. Dia tuh nyari-nyari bayangan kan? Nah dia mau nggak tahu dia mau terbang kan? Dia nah mau itu dia. Kayak, iya. Kecoa itu nggak pernah ngasih tahu kalau dia hadir ya kan? Terus juga. Mau terbang. Tapi baunya ketahuan. Kecoa tuh kayak suka kita lari itu dia kayak ngejar kita gitu loh. Seolah-olah. Iya. Pansi, rese banget. Dia kasih tahu dia tuh nyari bayangan. Kok dia nyari tuh bayangan? Bayangan kita. Lo coba lo gak punya bayangan, pasti dia gak akan ngejar. Ya kali kita gak punya bayangan. Ya lo, apa kek? Ya gak bisa sih ya. Lo berdua takut kecoa, lo terus pahlawannya siapa kalau di rumah? Pahlawan. Kalau misalnya ada kecoa, kayaknya dia sih yang lebih... Kecoa apa yang sering di jalanan? Hah? Kecoa lakaan. Kecoa apa yang gak bisa terbang? Kecoa gak punya sayap. Iya betul. Dia tahu, udah tahu jawabannya. Lo punya teka-teki tentang kecoa gak? Oke. Okay. Gue jadi mikir kecoa yang kecoa, kecoa apa yang manis? Apa? Kecoa, kecap.